Halo guys, saat ini kita akan melihat aktivitas kura-kura Brasil dan kura-kura Ambon di kolam samping rumah ya guys. Kura-kura Brasil dengan nama latin Trasemys crypta elegans memiliki ciri-ciri tempurung yang coraknya lebih tegas dan terlihat lebih aktif guys. Dan kita bisa melihat kura-kura Brasil ini lebih senang berada di air guys. Kura-kura Brasil juga lebih senang berenang secara mandiri tanpa bergerombol dengan kawanannya. Nah, ini kura-kura Ambon guys dengan nama latin Quora ambonensis. Memiliki kepala berwarna hitam dengan tempurung halus yang hitam kecoklatan guys. Kura-kura Ambon ini terlihat lebih pasif dan hanya sekali-sekali berendam di air karena lebih senang di darat. Kura-kura Ambon ini lebih kelihatan pemalu dan lebih senang bergerombol dengan kawanannya di darat seperti ini. Oke guys, demikianlah aktivitas kura-kura Brasil dan kura-kura Ambon di kolam peliharaan yang bisa saya bagikan. Semoga terhibur, terima kasih.